Beginilah kondisi Kampung Dukuh di Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hujan deras yang terjadi sejak Minggu siang membuat debit air sungai semakin tinggi dan meluap hingga ke perkampungan. Setidaknya ada 4 RT di Kampung Dukuh yang menjadi langganan banjir dan terisolir, yakni RT 01, RT 02, RT 05, dan RT 06. Warga setempat sempat resah karena sering terisolir dan hanya berdiam di rumah tidak dapat beraktivitas. Siang zaman ya Mas ya, pas jam 1 kan tadi. Oh siang ya? Jam 1, ya setengah 2. Berapa Bu kedalamannya ini? Dulu banjirnya segini loh. Warga berharap kepada pemerintah agar melakukan pelebaran sungai yang ada di wilayah mereka, sehingga setiap hujan air tidak meluap dan menggenangi pemukiman warga. Ini banjir ini sejak kapan Pak? Istilah ini setiap tahunan lah. Setiap tahunan, jadi biasanya kan sungai itu meluap dari anum terus masuk kampung. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.